bersama Cak Eko, Cak Amin, Cak Aris dan teman-teman semua mau potong-potong. Koperasi Multidaya Nusantara 3 kembangkan UKM dan IKM untuk penuhi pasar ekspor. Robi Irawan Wiratmoko, Ketua Dewan Pembina Lembaga Investigasi Negara atau LIN dan Ketua Umum Koperasi Multidaya Nusantara 3 atau MNT menegaskan, saat ini Koperasi Multidaya Nusantara 3 juga mengembangkan budidaya 4 jenis pisang. 16 hektar untuk pisang Cavendish, 10 hektar untuk pisang Kepok, 13 hektar untuk pisang Rajakawa dan untuk pisang Emas Kirana 20 hektar. Dan masih banyak lahan kosong yang akan ditanami pisang. Banyaknya pohon pisang di pesisir Malang Selatan diharapkan ke depan kawasan pesisir Malang Selatan menjadi kawasan ekonomi kreatif. Salah satu hasil UKM dan IKM pengembangan ekonomi kreatif yang adil dan beradab mengolah pisang Raja Kawak menjadi keripik gedangku. Kita bikin ekonomi yang adil dan beradab, itu ekonomi Pancasilais. Dan keripik gedangku sudah diekspor ke Singapura, Malaysia, dan Brunei. Kristi Wardani, Ibu Dewan Pembina Lembaga Investigasi Negara mengajak generasi muda untuk jangan takut mulai usaha. Usaha baru dalam pengembangan ekonomi kreatif yang adil dan beradab. Mampu sinergi dan kolaborasi dengan para petani, baik menjadi bagian dari penggerak pertanian itu sendiri atau menjadi marketing digital. Halo, bersama Koperasi Multidaya Nusantara 3, kita berkreasi, bergerak demi ekonomi yang adil dan beradab. Dan MMT mulai garap pasar ekspor Singapura, Malaysia, dan Brunei. Ayo bersama cinta negeri tercinta ini dengan memperdayakan UKM, IKM yang ada untuk ekonomi yang adil dan beradab menuju mesyuar dunia. Rasanya enak bersama gedangku. Ayo kita coba. Setelah dari ngurusin membantu penegakan supremasi hukum, kita lihat satu untuk pisang, nah itu keripik, tapi keripiknya aneh, ekspor. Nah ini pisangnya pisang Rojawak, ini lagi proses segalanya. Lihat Cak Munir ini, loh masih ini persediaan datang lagi, ini belum datang lagi untuk ini, dan ini ekspor. Kang Elan, Jawa Barat bagaimana? Bu Susi, Jawa Tengah bagaimana ini? Ada enggak pisang Rojawak? Kalau ada bisa kita jalankan di sana. Gus Robi menambahkan, siapapun yang ingin bergabung dengan Koperasi Multidaya Nusantara 3, segera hubungi redaksi suaralin.com atau silakan komen di link video ini. Elan Jakaria, Suaralin Pusat, mengabarkan berita baik ini. Sampai ketemu di Malang Selatan tanggal 20 Mei 2021 dalam rangka peringati Hari Kebangkitan Nasional bersama Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Tatang Zainuddin.